ada, tapi yang pasti ya belum bisa secara detail gitu uangnya bakal diapain, tapi yang pasti rencana tuh ada. Boleh disebutin nggak sedikit aja, spill aja, mungkin ada niat untuk ngapain, mungkin sekolah lagi atau gimana? Ya niat yang pasti yang utama nih buat orang tua dulu, orang tua juga pasti pengen ibadah haji gitu kan. Jadi, kemudian buat keluarga dan juga buat panjat tebing sendiri gitu, minimal punya kontribusi lah dari apresiasi yang telah diberikan itu buat kemajuan olahraga panjat tebing. Okay. Juga. Jadi ketemu presiden, ada yang mau disampaikan terkait panjat tebing juga? Pertama kalau ketemu Presiden Jokowi ya pasti mau ucapin terima kasih atas semua apresiasi dan juga doa dan supportnya. Kemudian ingin minta panjat tebing tetap didukung gitu lah, disupport agar prestasinya juga bisa makin meningkat agar minimal bisa mempertahankan lah.